memenuhi lah, kan target saya minimal 10 kilo ya, dan ternyata bisa. Alhamdulillah. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Murad Maulana. Teman-teman, pagi ini saya lagi melintasi di trotoar jalan Tanah Abang 3. Tadi dari stasiun Tanah Abang lewat Cideng Barat, teman-teman. Dari Cideng Barat keluarnya masuk jalan Petojo Sabangan 8, terus baru ke jalan Tanah Abang 3. Nah, ini bisa dilihat, teman-teman. Ini salah satu akses jalan yang saya lewati, teman-teman, kalau pulang juga jalan kaki. Tanah Abang 3 ini salah satu jalan yang trotoarnya lumayan cukup nyaman menurut saya sih. Ya. Cukup nyaman dan apa ya, banyak pohon lah. Ya, walaupun dari kabel masih banyak yang melintang. Ada juga yang menjuntai. Tapi nggak apa-apa, itu yang penting selama nggak mengganggu saya jalan, teman-teman, enjoy aja, ya kan? Ini apa sih? Ini klinik utama Dr. Indrajana. Nah, bisa dilihat, teman-teman, ya. Trotoarnya ya menurut saya sih nyaman, ya. Tuh, pohon-pohonnya ada, jadi adem. Memang keluarnya sama sih jalan Abdul Muiz. Keluarnya jalan Abdul Muiz yang biasa saya lewati juga, tapi setidaknya ini ada pengalaman baru lah ya, karena baru dilintasi juga. Kemarin siang, teman-teman, saya jalan dari kantor ya, istirahat itu, karena untuk menambah biar sehari minimal 10 km bisa terwujud. Jalan sampai jalan ke Haji Zainul Arifin. Nanti kayaknya di sana perlu ekspor juga, ada beberapa jalan yang bikin saya penasaran. Nah, ternyata setelah saya cek aplikasinya sore hari itu, alhamdulillah, teman-teman, nyampe sekitar 11 km ya. 11,5 lah. Memenuhi lah, kan target saya minimal 10 kilo ya, dan ternyata bisa. Alhamdulillah. Itu berarti hari yang, kalau nggak salah, hari keempat apa kelima ya. Kalau konsisten terus selama 40 hari, insya Allah, teman-teman, yang tidak biasa jadi biasa nih, yang berat jadi ringan jalan kakinya. Ayo, teman-teman, saya ngajak yang teman-teman yang lain, buat penyuka jalan kaki yang belum mulai, ya deket-deket lah jalan kaki, budayakan jalan kaki. Jadi biar terbiasa gitu, teman-teman. Ya, pertama yang pemula 1 km, 2 km. Besoknya meningkat 3 km, besoknya lagi meningkat. Gitu, nggak usah harus sekaligus. Nah, 10 km itu bagi saya tuh bukan hari itu aja ya, teman-teman. Bukan hari, maksudnya bukan pada jam itu aja, tapi sehari. Sehari minimal 10 km. Jadi kalau paginya 3,5, sorenya 3,5, siangnya 2 misalnya. Jadi nggak harus full pada jam itu, tapi sehari ya, bisa diputus-putus lah. Kayak saya kan pagi setengah jam, siang setengah jam, sore setengah jam, kayak minum obat 3 kali sehari. Dan alhamdulillah bisa terpenuhi. Nah, di depan udah jalan Abdul Muiz, ini udah sering, jadi mungkin saya akhiri aja ya. Saya akan terus jalan, teman-teman, sampai kantor ya, karena kalau ini direkam terus terlalu panjang durasinya, karena ini juga udah sering juga. Itu aja ya, teman-teman, semoga bermanfaat. Salam jaki, salam sehat selalu. Ayo kita mulai budayakan jalan kaki.
ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya teman-teman.